Saya kira regulasi kita sudah ada. Saya sudah bedah dari undang-undang pangan, undang-undang peternakan, kemudian undang-undang industri. Jadi sini pemerintah ada tanggung jawab. Misalnya di industri, pemerintah kewajiban untuk menyediakan, menyiapkan bahan baku industri. Ada satu yang tertinggal sini, misalnya penurunan perdagangan, Pak Wisnu, ya, stabilisasi ketersediaan pasokannya, pasokan ketersediaan di Kementerian Pertanian melalui proses produksinya. Ini yang kadang-kadang kita terlupakan untuk peternak ingin membela diri di sini. Sehingga di situ pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi petani, dalam ini peternak. Kepastian berusaha menyangkut investasi di rakyat dan juga harga. Jadi ada proses dalam pemerintahan, itu ada prosesnya. Jadi oleh karena itu teman-teman bersabar, yang pasti mudah-mudahan ini perlu ada kebersamaan, ini komunikasi. Oleh karena itu proses yang harus kita lakukan adalah perlu identifikasi di produsen, mulai dari nenek-neneknya, JPS siapa, 13 perusahaan, kemudian ke bawahnya PS-nya 64 perusahaan, kemudian yang peternak ibu-ibu. Iya kan, Pak? Sehingga tidak ada kemandirian di sini, ada punya keterkaitan kepentingan. Ini yang kita harus bangun. Networking yang bagus, saya kira-kira dari kebutuhan pakan, saya kira di sini. Kemudian di situ outputnya apa? Kita punya harus peta. Peta pertama di produsen, kemudian di budidaya, pembibitan dan budidaya, kemudian peta distribusi, Pak Dirman. Kemudian peta konsumen. Harus dari hulu sampai di hilir, sehingga titik-titik harga itu naik di mana, itu akan mempengaruhi. Pasti ada sakit, ada lampu merah, oh ya harga pakan naik, DOC, ini kita buat. Jadi ini yang kita akan kerjakan ke depan. Kemudian di dalam peredarannya harus ada punya standarisasi dan sertifikasi, termasuk DOC-nya. Semua barang yang beredar, Pak, kita harus ada punya jaminan namanya quality. Quality halalnya ada, kemudian memenuhi jaminan keamanan pangan. Ini okay. Kan proses peraturan pemerintah sedang dibuat. Baik. Yang terakhir adalah pasar, Pak. Karena selama ini sehingga kita tidak tahu. Ini merupakan keterkaitan yang saling tarik menarik. Jadi semua ini yang perlu kita tata, sepakati sehingga nanti kontrol. Oke. Okay. Misalnya supply dari mana, di mana harus tahu, Pak. Dan ini harus ada. Ini supply juga perlu ditata, Pak. Sehingga ketahuan kita kalau pada keadaan tertentu. Kedua, yang terakhir adalah mungkin diikuti dengan peningkatan infrastruktur. Nah, di sini peran pemerintah dalam mengatur ini, kita dibatasi dengan ada kita, kalau kita boleh bagi, Pak, ada di hulu, ya, kemudian ada di on-farm dan di hilir. Tadi di hulu sudah dijelaskan bahwa ada kejadian mungkin yang menyebabkan oversupply yang terjadi beberapa tahun yang lalu, at least 1.5 atau 2 tahun yang lalu. Kemudian di on-farm kita sudah lakukan berbagai hal, setidak-tidaknya dengan Permentan 61 itu sudah mengatur di on-farmnya. Kemudian di hilirnya kita juga sudah ada di Permentan 61 juga yang mengenai kewajiban untuk membangun rumah potong ayam. Nah, Kementerian Pertanian itu juga punya batasan, Pak. Batasan tugas dan fungsi yang hanya mengelola sampai di situ. Kalau untuk pasar, saya kira ada institusi lain yang lebih berwenang untuk mengatur pasar. Nah, kami mengontrol apa yang ada di lebih ke hulu. Di hulu sudah kita atur. Tadi kan kalau oversupply, ya kita atur, kurangi oversupply. Jadi kami membuat pengaturan-pengaturan yang juga mendengarkan masukan-masukan dari para pelaku. Iya, di sini. Nah, yang kita dari Kementerian Perdagangan mencoba melakukan sesuatu untuk membantu para teman-teman ini, Pak. Kita akan mengeluarkan revisi Permendag 63. Jadi, revisi Permendag 63 ya. Dengan memasukkan harga live bird dan harga karkas, termasuk juga telur ayam di tingkat peternak dan di tingkat konsumen. Jadi rencananya kita sudah bicara dengan teman-teman itu bahwa dilengkapi dengan sanksinya nggak, Pak? Nah, karena kalau nggak dilengkapi dengan sanksinya susah juga itu. Gini, Pak, di Perpres 7.1 itu ada beberapa kewenangan menteri. Yang pertama adalah menetapkan harga referensi.
harga referensi ini dengan namanya referensi Pak, tentu saja menjadikan acuan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk pemerintah mengambil tindakan apabila terjadi harga turun terlalu jauh di luar referensi. Tidak ada sanksinya memang, hanya menetapkan harga referensi. Dan ini sudah kita siapkan dan sudah kita sampaikan ke kantor Menko Perekonomian, surat dari Pak Mendag untuk dimintakan persetujuannya Pak Jafi ya. Mekanisme pengamanannya gimana, bagaimana itu Pak? Untuk bagaimana agar itu memang bisa terlaksana? Ya kita harus ini harus sama-sama Pak, karena ini kan nggak bisa satu sisi aja. Kita juga bicara dengan teman-teman Kementan nantinya bahwa kita akan kontrol di hilir dari teman-teman okay. Kementan, kita akan jaga di perdagangan, akan kita coba jaga di hilirnya, kalau teman-teman di hulunya. Gitu Pak, kita pasti sama-sama, termasuk juga pakannya Pak, karena bukan hanya Pak Fajar saja, nanti kita juga bicara dengan direktur pakan misalnya kan, karena jagung kalau terus naik pasti harga pakan juga akan terus naik. Saya berharap besar pada Pak Wisnu nih. Oh iya. Ini adalah langkah strategis yang bisa kita jadikan pedoman untuk membenahi perunggasan kita. Jadi kalau Pak Wisnu dan kawan-kawan di Kementerian Pertanian itu bisa bergandengan tangan, pasti solusinya lebih cepat. Oke. Saya apa yang disampaikan terakhir tadi, ini seperti bling gitu ya. Ini langkah yang harus Pak YK catat. Yes. Dan ini harus dijalankan. Siap. Ya, jadi di sini kita juga perlu mengikutkan peran pemerintah daerah. Karena sebagian dari pengaturan itu kan juga ada di daerah. Ada sudah menjadi kewenangan daerah. Nah, ini saya kira juga daerah wajib untuk seperti tadi kalau Pak Wisnu sampaikan mau keterbukaan mengenai suplai DOC dan sebagainya, itu setiap daerah harus juga menyampaikan kebutuhan dan produksi di setiap daerah dengan mengundang para kepala dinas perindak ya dari setiap provinsi untuk menyampaikan supply demand yang ada di sana, dan Kementerian Pertanian nanti kita juga bisa menginformasikan sumber-sumber produksi ya yang bisa mensuplai. Nah, ini saya kira pertukaran informasi seperti ini bisa diikuti oleh yang lain, tapi saya tekankan tadi pemerintah daerah juga harus dilibatkan dalam hal ini. BKPM juga akan kita libatkan. Okay. Karena untuk izin investasi di bidang budidaya itu izinnya ada di BKPM. Betul. Bukan betul. Di kami. Ya, bukan ya. Di teman-teman Kementan. Iya, iya. Begitu ya. Itu di terus aja dibuka gitu kan? Ya, itu dia kan kita enggak supply-nya demand-nya tetap segitu aja. Iya, investasi iya. Budidaya terus dibuka. Nah, ini juga kita akan bicara dengan teman-teman BKPM supaya izin investasi untuk budidaya ini terutama untuk PMA kita evaluasi dulu. Kita evaluasi dulu lah gitu ya. Itu yang pertama, yang kedua juga benar yang Pak Fajar sampaikan. Rekomendasinya itu dari Dinas Peternakan Daerah untuk industri sasi budidaya itu. Nah, kadang-kadang mereka kan tidak koordinasi dengan kami-kami, dengan teman-teman Kementerian yang di pusat. Mereka keluarkan rekomendasi. Tahu-tahu ada kan gitu kan. Ini juga sehingga kesulitan, saya mengerti teman-teman di Kementerian juga kesulitan. Tahu-tahu muncul lagi ada industri budidaya baru yang sama sekali kita nggak duga. Ya. Padi, jagung, cabai ditentukan oleh Departemen Pertanian. Lah kami ini kan peternakan subsektor pertanian. Artinya kami bukan bahan olahan. Wong kalau kami ngadu ke lembaga konsumen, Anda bukan end user. Nah, kalau ke bukan konsumen akhir, kenapa harga kami ditentukan oleh Departemen Perdagangan? Harusnya kami sama dengan padi, sama dengan sapi, sama dengan cabai, ada di Departemen Pertanian. Nanti kalau sudah diolah, jadi apa, baru bicara depan Departemen Perdagangan. Makanya kenapa Pak YK kita sekarang jadi lemah? Kita punya orang tua dua, hulunya dipegang oleh Departemen Pertanian, hilirnya Departemen Perdagangan, nggak nyambung terus. Ribut di Departemen Pertanian. Oh, urusan ini di sini. Baru saja kita dengar. Pak Fajar bicara tadi. Bicara hulu. Belum pasti. Kita sediakan hulunya apa, hasil jualnya. Itu kan, apa namanya, kalimat pasrah apa, gimana saya nggak ngerti. Deh. Yang kita lakukan sekarang, dalam waktu singkat, mengurangi pasokan. Dan juga meningkatkan demand. Nah, sekarang kita harus bertindak lebih cepat lagi. Kenapa? Pak Hartono dan kawan-kawan tidak bisa menunggu. Nah, patokannya di mana? Kembali lagi, harga pokok produksi kawan-kawan di sektor yang paling lemah.
kalau ini terlindungi, maka kawan-kawan kita yang ada di integrasi otomatis terlindungi juga. Pasti. Pasti. Jadi belalah Bu Jani dan kawan-kawan, belalah Pak Tono dan kawan-kawan sedemikian rupa sehingga yang besar pun terlindungi. Pemerintah sendiri ini semuanya ingin mencapai target yang dengan instan, Pak Rahman. Jadi tadi targetnya kan bagaimana indikator kecukupan gizi dan konsumsi per kapitanya naik. Nah, dengan cara ya udah suplainya ditambah tentu akan naik. Gak bisa begitu. Jangan terlalu berharap dengan harga referensi, ya harga acuan. Terus saya solusi yang bisa dilakukan ya tadi itu menyesuaikan supply. Industri ini kebetulan dari hulu sampai ke hilir itu ada tiga market, ada tiga pasar yang sama sekali berbeda ya. Yang pertama industri pakan yang hulu ya. Industri pakan itu naik turunnya pakan dipengaruhi oleh pasar bahan baku. Kemudian pasar ayam. Ayam ini antara input sama outputnya pasarnya berbeda. Inputnya itu berdasarkan naik turunnya raw material ya. Kalau harga pakan naik ya, itu nggak serta merta in the short run itu mempengaruhi harga jual, tapi in the long run itu akan ada penyesuaian. Jadi menurut saya pasarnya berbeda, dalam jangka pendek kelihatannya tidak ada hubungannya, tapi dalam jangka panjang itu ada ya. Kemudian pasar yang ketiga adalah pasar consumer, ini yang memang belum digarap ya, dimana pasarnya itu tidak dipengaruhi oleh supply and demand tapi dipengaruhi oleh persepsi konsumer, yaitu chicken nugget lah, food process dan sebagainya. Kita tergantung terhadap tiga pasar ini. Yang bermasalah yang paling banyak adalah ya ini tadi yang di tengah, broiler petelur atau ayam potong tadi, di mana pasar input dengan pasar outputnya sama sekali nggak ada hubungannya dalam jangka pendek. Kita harapkan dari tema dua itu adalah yang sudah sampai tadi segera menanggulangi masalah ini secepatnya. Dari Pak Dirjen terutama Bang Menteri Tanian ya Pak ya. Tulisan yang kemarin itu di slide itu ya segera dirasakan, jangan hanya dipanjang aja. Jadi mungkin itu yang kita harapkan. Dan saya teman-teman di daerah-daerah itu sudah banyak yang murah, terutama nanti pun juga di harga telur sudah hancur, harga ayam juga hancur. Kita harapkan segeralah apa yang bisa dilakukan pemerintah secepatnya dilakukan. Untuk produk data produksinya yang dilakukan, berapa sebetulnya produksi FS yang ada saat ini? Makanya kalau Pak Dirman tadi juga menyampaikan, saya flashback sedikit, kalau mengurus perunggasan ini katanya gampang karena semuanya bahannya dari impor, ya seharusnya kejadian ini tidak terjadi, sudah selesai sekian tahun yang lalu. Tolong, undang-undang peternakan dikembalikan kembali seperti dahulu, bahwa industri itu hanya mempersiapkan. Di sektor hulu adalah DOC, pakan, obat-obatan. Dan kalaupun industri bermain di budidaya, main di daerah industri untuk memasuki modern market maupun ekspor. Kembalikan hak kami selaku para peternak mandiri, rangkul kami UMKM. Di sini jelas pemerintah sangat mendukung kebijakan pembelian dukungan dana dan lain-lain itu sudah ada. Tetapi kami tidak bisa. Satu hal lagi, bahwa bermain perkara masalah harga, representatif dan lain-lain, saya pikir tidak bisa dilakukan. Karena kita sudah masuk pasar bebas. Masalah harga tidak bisa diikuti. Tapi kita mengikuti pasar bebas. Tetapi masalah supply DOC, transparansi dari pembibitan, dan regulasi supaya dikembalikan bahwa kami diberikan hak untuk melakukan budidaya peternakan di sektor mandiri itu yang harus jelas. Kami terus terang semua peternak rakyat, kami mohon kembalikan hak kami, kembalikan kehidupan kami, bukan kami tidak mengaguh orang lain, kami tidak keluar dari jalur di mana kami berdiri, tetapi supaya semua teman-teman boleh hidup di tempatnya, silakan untung seberapa sedikit, tetapi mereka bisa jalan. Jadi kalau yang sudah terlanjur investasi besar-besar ya, tolong negara yang memikirkan itu supaya mereka bagaimana bisa mundurnya gitu. Oke. Dalam menyikapi permasalahan ini, mohon Pak Yami juga untuk memanfaatkan momen ini karena objek tadi sudah jelas masalah kekisruan di perunggasan. Tapi ada sudut pandang yang berbeda antara Departemen Pertanian dan Perdagangan. Dan oleh karena itu, karena ada koordinatornya, mohon Pak Jerry juga untuk ibarat anak kecil itu disuntik itu. Karena memang tidak pas dalam menyikapi ini. Dan ini bahaya. Bahayanya kita ini terus-terusan tersandera oleh
disharmonis kedua institusi itu. Pak Deddy tadi sudah terang-terangan jelas, silakan bikin selama itu untuk demi keperpihakan, silakan. Gitu. Oke. Saya kira memang Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan harus kerjasama. Solusi-solusi yang disampaikan tadi sebenarnya sudah mencakup keduanya. Jadi di hulu, ya, Kementerian Pertanian urusannya adalah dia mengurusin soal ketersediaan pasokan. Di hilir urusannya Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan, saya kira tidak cukup seperti yang disampaikan oleh Pak Wisnu tadi, ya, dengan merevisi Permendag 63 seperti yang disampaikan Bu Eni. Permendag 63 ini hanya macam kertas, ya. Ada atau tidak ada bedanya. Menurut saya kembali lagi yang saya sampaikan tadi. Jadi di hilir Kementerian Perdagangan harus mengatur satu, ya, soal harga. Satu harga, yang kedua cadangan, harus ada cadangan, nggak bisa. Cadangan ini penting dilakukan ketika ada mekanisme pasar yang tidak berfungsi dengan baik. Okay. Jadi ketika ada harga yang sangat tinggi, pemerintah bisa melakukan intervensi, yeah, cadangan yang punya. Okay. Nah, yang berikutnya adalah distribusi juga diatur. Okay. Ekspor, impor diatur. Nah, instrumen 4 ini yang harus ada. Nah, bagaimana supaya Kementerian Perdagangan, pemerintah punya instrumen ini? Tadi pemerintah harus menetapkan, pemerintah harus jelas betul dia mau mengungsi yang mana. Ini kalau sudah ditetapkan, kita punya instrumen itu. Di hulu Kementerian Pertanian jelas urusannya, di hilir Kementerian Perdagangan juga jelas. Nah, ketika ada kegagalan pasar, bisa dilakukan. Pemerintah berdaya. Saya kira kawan-kawan peternak juga tahu ketika Pak Menteri itu menandatangani permintaan 61 itu di KPPU. Cuma memang ada persoalan redaksional sedikit, tapi itu enggak substansi. Jadi hukum persaingan yang diterapkan di Indonesia itu bukan hukum persaingan bebas. Itu di situ adalah pasal yang terkendali, di mana pemerintah itu masih bisa melakukan intervensi. Yes. Ya, oke, betul. Di sana ada pasal pengecualian bahwa perjanjian atau perbuatan yang dalam rangka melaksanakan peraturan undang ini dikecualikan kalau diperlukan kita. Kenapa kemudian sebelumnya itu kita masuk menjadi kartel pada saat ini? Karena tidak ada kebijakan yang mendasari. Kalau sekarang kalau sudah ada permintaan boleh. Nah sekarang kita bilang kepada Pak Menteri, Pak Menteri buat peraturan perundangan ada cangkulannya, ada kalau undang-undang perdagangan. Selevel apa? Satu. Selevel apa? Permintaan. Permintaan. Karena permintaan menjalankan perpres di satu dalam mengawal barang pokok dan penting. Bahkan kalau pemerintah mau, nggak ada persaingan, nggak ada pasar untuk barang pokok dan penting, nggak ada masalah. Gimana? Jadi regulasinya itu jelas bahwa barang pokok dan penting dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat umum bisa menentukan nggak perlu ada pasar, nggak perlu ada persaingan, nggak ada masalah. Dalam kondisi emergensi ini memang KPPU kita mohon tidak hanya berpegang pada pikir, ya, gitu kan. Artinya kan Pak Yasmin tadi udah bilang ini orang mau mati gitu kan, bahwa orang makan bangkai pun ya boleh gitu kan, orang mau mati. Yang pertama soal harga referensi itu tidak laku di pasar itu karena pelaku usaha tidak mengacu kepada harga referensi. Ada sebuah sistem yang berbeda itu bahwa pasar menurut saya pribadi sangat liberalistik, padahal untuk membangun kedaulatan negara tidak boleh pangan itu masuk pada domain liberalistik. Dan itu makanya di undang-undang pangan disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengendalikan harga dan pasokan bahan pangan dan bahan pangan pokok. Itu sudah diatur di undang-undang pangan. Ditambah lagi undang-undang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, petani. Itu juga sudah diatur, ya, melindungi, memberdayakan petani. Petani itu adalah termasuk peternak juga di situ. Nah, yang kedua, karena kita masuk ke WTO, maka kita digugat oleh Brasil, Amerika Serikat, dan New Zealand menyangkut soal rezim importasi untuk
impor ayam dan olahannya serta daging sapi. Kalau nanti kemudian ya ada potensi mengganggu terhadap perekonomian nasional terutama kepada rakyat kecil, kepada peternak mandiri, keluar dari itu sudah tidak apa-apa sebenarnya. Ini juga perlu dipikirkan karena WTO itu harus memberikan sebuah keseimbangan yang adil di dalam masing-masing negara anggotanya untuk membangun perekonomian nasional masing-masing. Yang ketiga, pemerintah harus menjadi bukan sekedar wasit, ya sebagai regulator yang mampu untuk mengendalikan terhadap tata niaga. Tugas dari kami semuanya, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, itu bagaimana mensinergikan terhadap kekuatan-kekuatan perekonomian nasional, baik dalam skala besar, menengah, maupun kecil. Aturannya dibuat oleh pemerintah dengan menghadirkan seluruh stakeholder untuk menciptakan sebuah keadilan ekonomi, persaingan usaha yang adil, dan harus ada keberpihakan terhadap peternak, peternak nasional. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu dirasa perlu menggunakan wakil rakyat sebagai mediator, kami akan siap menerima. Mencoba untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah, bersama-sama dengan pemerintah, untuk membuat tata niaga yang adil, ya, yang memiliki trickle down effect pada perekonomian nasional. Kita juga tidak boleh mematikan perusahaan-perusahaan besar, tidak boleh, karena tantangan kalau dia dari WTO, kalau gajah-gajah yang dari luar datang, mereka akan mati juga, Pak. Itu betul. Dan kalau kita tidak bersatu, semuanya akan mati. Akan mati semuanya. Tadi kan Pak Viva sudah melontarkan apa yang bisa. Kami sampaikan mungkin sekarang lagi, Pak. Ini kan kalau di DPR berarti kan peraturan perundang-undangan. Ya, mohon bisa Undang-Undang Peternakan 18/2009 Jangkut 41/2014 tolong diubah. Apa yang bisa dilakukan? Kenapa? Jelas bahwa undang-undang ini memang tidak pro rakyat. Nah, sedangkan kan kita sudah sepakat di sini bahwa Bu Eni juga bilang kalau ekonomi neoliberalism yang mau dijalankan di negara ini ya nggak cocok. Okay. Cocoknya kita adalah ekonomi yang berkerakyatan. Pemerintah juga harus berani, Pak. Harus berani, Pak. Iya. Memerintahkan kepada pengusaha di Indonesia yang mau invest dengan seperti ini, apa kamu dibiarkan? Kalau dibiarkan saya ikut Pak Rahmat aja. Impor CLQ selesai, Pak. Kalian semua itu harusnya semua harus jadi pemain satu namanya Republik Indonesia, beres ini enggak ada basisnya. Semua itu. Nah, masalahnya celakanya tadi sudah cerita loh. Oh, basisnya enggak ngerti caranya main di gimana kok. Udah tahu. Perdagangan adalah bagian pemasaran, bukan? Iya, Pak. Jadi kalau nggak mau tahu tuh, terus di gimana? Wah, kuncinya supaya semuanya stabil di hilir adalah dipegang di hulu. Iya. Bukan megang di pasar seperti yang tadi Bu ini katakan juga nggak setuju. Nggak bisa ngatur-ngatur harganya tuh diatur dari sejak hulu, sejak DPC itu masuk ke pasar. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pengaturan di hulu ini sejauh mana bisa berdampak positif di hilir. Kita sudah melakukan upaya-upaya tadi yang saya sampaikan. Upaya apa lagi yang harus ditambahkan gitu kan? Karena kami juga punya keterbatasan. Kalau saya membuka lagi kemungkinan untuk seperti halnya yang dilakukan akhir dini lagi, karena KPPU misalnya nanti kasih izin, bagaimana? Saya kira apapun upaya yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Okay. Jadi seperti itu. Nah, jadi ketika kita memberikan dorongan-dorongan untuk kita bisa memproduksi dengan efisien, kemudian juga sampai bisa mengekspor gitu kan. Nah, ini juga saya kira perlu keterlibatan semua pihak gitu ya. Tidak hanya bisa diandalkan kepada pemerintah. Yang belum dilakukan hari ini adalah masalah
keseimbangan pasar, MOU, semua pelaku, KPK, semua polisi, semua orang ada di situ. Yang tidak pernah disinggung adalah moratorium pembangunan kandang khusus bagi perusahaan yang besar. Bapak bayangkan, kalau DOC dipangkas, yang punya DOC produksi 70% daripada hasil produksinya sendiri. Kalau dipangkas 30%, apakah peternak dapat DOC? Tidak. Siapa yang bisa hukum? Tidak ada. Selama ini tidak ada perusahaan besar yang melanggar hukum. Kalau 61 mau didilik, dipaksakan berjalan, hanya masalah ngancem soal impor GP aja. Pemerintah bisa cuma itu. Hukum yang lain nggak bisa. Jadi sebenarnya, menurut saya hati-hati untuk melakukan pembangkasan produksi. Jadi artinya, memang kalau kita bicara jangka panjangnya, ini MOU ini lakukan, gitu loh. Yang paling penting adalah moratorium, ya kan? Daripada pembangunan kandang perusahaan besar. Yang kedua, masalah untuk di pasar. Saya pikir perdagangan harus lebih melakukan regulasinya, ya. Nggak dia datang dari Cina tadi yang Pak Dirman katakan, pelihara ayam langsung dibuang ke pasar becek kita. Itu bisa ditangkap, nggak bisa ditangkap. Gitu loh. Jadi artinya kita tidak punya perangkat peraturan yang membela teman-teman peternak. Ke depan ini yang mendapatkan kuota impor-impor GPS harus dikaitkan dengan komitmen mereka memang itu untuk melayani masyarakat baik melalui asosiasi GOPAN, BPN dan sebagainya. Sehingga apa? Perusahaan-perusahaan yang sudah lama nih, yang sudah melayani masyarakat, nggak tiba-tiba nanti datang perusahaan baru dari mana, langsung investasi, komersial, mumpan di pasarnya. Nah, perusahaan-perusahaan yang mungkin kayak CP, kayak lain-lain segala macam itu akhirnya tergusur dengan mereka. Ini udah baik ya. Kemarin rapat itu saya juga lempar ya. Yang pertama, di antara pelaku usaha harus jujur ya. Laporkan datanya. Kalau nggak jujur itu hukum. Sebenarnya nggak perlu polisi juga bisa kok ya. Dirjen itu punya kewenangan untuk menghukum secara administratif. Misalnya apa? Ya, misalnya yang bohong lapor apa PS atau lapor final stocknya setelah diperiksa ternyata bedanya 15% atau 20%, potong gitunya apa namanya? Jatah potong impor itunya supaya semua punya niat. Karena kalau misalnya satu dari antara satu aja yang niatnya nggak baik nggak bisa jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, Permentan itu kan atau MOU yang disebut Pak Tri tadi itu kan kita sudah sepakat, walaupun kita disepakati disemprit sama Pak Sani. Enggak, sudah komitmen kita semua bahwa kita mau berbagi ya. Termasuk yang urusan DOJ malah sudah ada permentannya kan. Nah, amar kita awasi tim analisa, tim asistensi kan sudah dibentuk nih. Coba bantu pemerintah atau Pak Dirjen untuk memberikan data yang benar dan mengawasi, atau mungkin perlu dibentuk tim pengawas gitu ya. Sudah lebih dari 10 tahun sebelum kita ini kan nggak pernah selesai ya. Nah, menurut saya singkatnya apa, ini kalau kita lihat dari perjalanan partai kita sampai setingkat menteri saja sudah nggak bisa menyelesaikan masalah. Berarti menurut saya ini adalah masalah leadership. Siapa yang harus bisa menyelesaikan kalau bukan presiden? Menurut saya, presiden. Tadi sehubungan dengan warning dari Pak Tony tadi ya. Menurut saya, karena waktu yang sudah demikian, kita harus bagaimana cara jalan keluarnya? Menurut saya lakukan revolusi, Pak. Revolusi apa? Revolusi berbagi. Outputnya apa? Kepres. Nah, kembalikan hak hidup rakyat peternak rakyat.